Assalamualaikum, selamat sore guys, kembali di channel Panama Vision. Ya, sore ini baru saja selesai mesin adonan roti atau donat. Nah, ini yang kecil satunya, mesin adonan tepung, bisa untuk cilok, molen, dimsum. Tapi yang horizontal, kalau yang ini yang biasa, yang kecil. Nah, gelegar mau hujan kayaknya. Nah, ya, kita akan mereview yang horizontal ini ya guys. Ya, ini mau kirim ke Kalimantan Tengah. Nanti kita akan uji coba. Nah, ini kapasitas loyang bisa sampai 5 kilo sampai 10 kilo tepung kering. Nah, kalau ini kita pakai dinamo yang kapasitas 5 kiloan. Jadi kalau pengen 8 kilo 10 kilo tinggal ganti penggeraknya. Nah, ini kita pakai bahan loyangnya tebel ya guys. 1 mili. Nah, ini tutupnya juga 1 mili. Nah, ini. Nah, ini pengerjaannya. Kita buat semaksimal mungkin, guys. Halus. Rapi seperti itu kira-kira. Ya, ini nanti sama pelanggannya mau dipakai untuk adonan dimsum kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, ini. Ya. Penampakannya ini tampak depan. Nah, sekarang kita dari sisi tampak samping. Nah, ini tampak belakang guys. Nah, ini kita masih bikin lagi, ada tiga lagi, tapi yang satu yang kapasitas 50 sampai 100 kilo, panjangnya 1 meter 25, belum jadi. Ini kalau jadi kita review. Enggak, penggeraknya mesin bensin ya. Ini tergantung budgetnya ya guys. Jadi kita bikinnya tergantung budget. Bisa lebih bagus lagi, bisa menyesuaikan dengan harganya. Ya, kita nyalakan guys, coba seperti apa. Ah, suaranya halus. Matikan guys. Ya, ini ya guys, tadi sudah kita uji coba nyalakan, suaranya halus. Tidak berisik, tidak apa, karena kita makanya tebel semua. Nah, ini tutupnya kita makanya tebel. 1 mili. Ya. Habis ini kita akan uji coba sebelum pengiriman ke pelanggan. Ya, ikuti terus channel Panama Vision. Karena kita akan merakit mesin-mesin rakitan pesanan pelanggan olahan roti makanan karya anak desa. Halo guys. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.